ada disiplin langsung. Suka hati je basuh tangan dalam MRT. Sama Aisyah dalam M News. Okey, sebelum tu jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel M News. Nanti Aisyah akan bagi apa? Bagi ke. Viral seorang wanita yang suka hati dia je basuh tangan dalam MRT. Lah, dah kenapa? Macam yang hampa tahu, kemudahan awam dekat Malaysia ni memang berguna untuk orang awam nak bergerak ke satu tempat, ke satu tempat. Dan lagi satu, jimat duit. Betul tak hampa? Tapi kan hampa ada juga manusia yang kurang kesedaran sivik ni dengan ambil kesempatan nak merosakkan dan menyalahgunakan kemudahan tu. Hampa tahu tak baru-baru ni viral dekat Facebook, seorang wanita ni suka hati dia je basuh tangan dalam train guna yang botol dia sendiri. Mungkin dia ingat dia duduk kat tempat kenduri kot. Video tu juga telah dikongsikan oleh Rapid KL dan minta jasa baik penumpang lain jangan tiru aksi wanita tu. Tindakan wanita yang tak bertanggungjawab tu dah meraih banyak reaksi netizen dalam komen. Ada yang kata perkara tu tak ada disiplin langsung, mengganggu keselesaan orang lain dan mesti dia dikenakan tindakan sepatutnya. Hampa tengok netizen laju je buat kerja. Kita ni kena jadi penumpang yang bertanggungjawab. Walaupun tu hanya pengangkutan awam, tapi kita masih berkongsi dengan orang lain. Barulah jadi orang yang menyenangkan orang lain. Betul tak hampa? Okey hampa, itu saja untuk kali ini. Untuk video-video yang lebih menarik, jangan lupa subscribe channel ni. Dan hampa juga jangan lupa untuk like, comment dan share. Okey? Jumpa lagi. Bye.